tetap tangguh pokoknya. Ada apa di sana? Ikutin kita aja guys. Tetap di Java Overland. Hari ke-8 dari Grand Mountain Rendez. Pagi ini kita masih ada di hutan di area GWD. Stok logistik sudah mulai menipis. Tadi aja kita pada saat kita mau rolling, bahan bakar juga menipis karena kita benar-benar kehabisan dan akhirnya diisi menggunakan BBM eceran. Masukkan ke mobil saya, mobil Adit. Terus air, aqua udah habis banget, tinggal kita manfaatkan sedapat mungkin. Kalau kita ketemu kampung nanti kita belanja di refueling untuk bisa bertahan dengan 10 hari. Yang penting keluar hutan dulu ya. Iya, yang penting keluar dulu. Nah, ini nanti kita nikmatin malam ngobrol-ngobrol mesra sama Rahman karena udah lama ya ketemu. Terakhir kita ketemu 5 bulan yang lalu pada saat Central Java ya. Itu adalah terakhir kalinya saya masuk hutan. Kemudian lockdown. Ah, sekarang masuk alas lagi, kembali ke habitatnya. I feel life. Nikmatin aja. Yang penting seru. Apalagi ketemu Ramon, ini pasti gila-gilaan lah di malam. Kita di track off road, gila-gilaan. Jalurnya juga serem. Meskipun kita lihat bahwa itu safety, tapi tetap serem buat teman-teman yang mau off road sini. Di video jalurnya top, mantap. Adip malah lepas bannya dari peleknya, tapi so far oke, okay, happy. Sana bro. Stir.
terus. Kanan kanan. Wis ter kiri. Balas kanan, balas kanan, kanan. Kanan kanan kanan. Terus maju terus. Ini seru ya. Mobilnya kesangkut sama apa kayu, sehingga harus dipindahkan dulu kayunya. Itu kayunya ditarik ke depan pakai mobilnya Pak Tony. Setelah kayunya lepas, baru ini dari bis itu diturunin lagi. Jadi ya ini lah nih. Ada nyangkut soalnya. Angel, angel, angel. Bisa angel teman tuturan angel. Bermalam di hutan ini. Kayaknya kita bermalam lagi Pak di sini Pak. Ya mudah-mudahan aja ada tempat yang enak nanti di atas. Harus lolos dulu tapi Pak ya mobil ya. Harus lolos semua ini. Sore ini. Baiknya di video itu Pak 2 kilo 7 hari Pak. 2 kilo 7 hari. Gila lagi. Kemarin saya mau masuk sana itu mikir-mikir. Mikir-mikir. Cuma sampai ini toh. Kalau kita nunggu ikut trek yang GWD X-rated itu 2 kilo cuma 7 hari. Ya enggak. 2 kilo untuk 7 hari tapi ya treknya kayak gini terus Pak. Buker semua. Oke oke oke. 2 kilo 7 hari. Okay.
seru dong. Seru banget om. Top pokoknya. Capek gak kamu? Yo. Enggak. Seneng, seneng. Masih oke ya? Masih aman. Masih semangat toh? Aman. So. Kanan dikit lah. Win. Apa-apaan ini? Mas Adip, ya apa Mas Adip? Nah itu Mas, kaget. Orang ketok. Bejat! Trek macam apa ini? Saya gak bisa keluar! Ini trek bejat namanya. Hebat! Om, saya dikit. Apa lagi? Op. Aduh. Wih. Ampun. Mas, wes mas. Inikah yang dinamakan overland? Besok ganti mobil. Salah bawa mobil mas ya? Saya salah bawa mobil. Yang akhirnya cukup disiksa sama leader Imam Taufik Surya Negara. Hati-hati kamu. Ini boger terakhir kita untuk hari ini, sekitar 50 meter ke depan, kemudian ada tanjakan lumayan panjang, jadi aku harus reaksi cepat. Yuk. Oh, ini semua. Mohon.
Terima kasih.